Halo, balik lagi dengan Fikri di sini. Kali ini aku akan meng-unboxing sebuah motherboard dari Biostar. Nah, ayo kita buka dulu barangnya. Ini bubble wrap, tadi pengirimannya pakai itu juga loh, kayak apa? Baking kayu. Ini. Nah, kita buka. Ini kutek-kuteknya. Tuh denger tuh. Mantap. Kita buka dulu segelnya. Apa ini? Mantap loh bunyi kertek 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 kerteknya. Sayang bubble wrap. Wah. Oke, set aman sekali. Lumayan ya buka. Apa lagi, aduh, senang banget, berkah ramah. Wah, bisa juga aku buka. Wow, belum. Alhamdulillah guys, kebuka juga. Waduh, tempatnya udah kayak gini ya. Kita lihat bagian sampingnya. Ini guys, untuk bagian belakangnya. Di samping-sampingnya. A320MH Pro. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka. Wah, si drivernya. Nah, ini ada back panelnya. Apa tahu lupa saya namanya. Aduh. Ini ada kabel-kabel. Kabel. Ini ada CD drive buat install driver. Manual book. Manual book. Pintalo ini. Manual book. Ada kabel lagi. Yo, dan bagian utamanya adalah motherboard itu sendiri. Mantap guys. Tuh, suhu. Mantap, mantap. Linknya ada di deskripsi di bawah dan jangan lupa juga untuk di like, di share dan di subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini. Sampai di sini dulu ya. Dan untuk penjelasan-penjelasan kabel-kabel ini semuanya ada di bawah ya, di channel.